SD 5 Padang Sambian mewakili Kecamatan Denpasar Barat dalam Lomba UKS Tingkat Kota Denpasar tahun 2018. Evaluasi UKS dilaksanakan di sekolah setempat. Tujuan Lomba UKS ini bertujuan memberikan pendidikan, pelayanan, dan pengawasan kesehatan secara menyeluruh terhadap siswa maupun lingkungan sekolah. Tim penilai Lomba UKS Tingkat Kota Denpasar di SD 5 Padang Sambian dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar dipimpin Sri Dati didampingi Camat Denpasar Barat An Agung Ngurah Madewijaya. Rombongan disambut kepala sekolah dan siswa SD 5 Padang Sambian. SD 5 Padang Sambian mewakili Kecamatan Denpasar Barat Lomba PKTP tahun 2018. Ketua tim penilai Sri Dati menjelaskan, penilaian UKS meliputi tiga unsur pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pengawasan lingkungan. Sekolah diharapkan mampu melaksanakan tiga unsur UKS di sekolah, sehingga menciptakan lingkungan bersih, sarana dan prasarana memadai, serta siswa sehat. Siswa juga sejak dini telah memahami pendidikan kesehatan. Bagaimana kegiatan UKS itu dilaksanakan? Baik kegiatan yang sudah dilakukan, bagaimana pendidikan kesehatan itu dilakukan oleh sekolah? Terus bagaimana lingkungan sekolah itu? Bagaimana kantin sekolah itu? Kemudian bagaimana sarana kamar mandi sekolah? Sesuaikah dengan perbandingan siswa? Kemudian bagaimana tempat ibadahnya? Sementara Camat Denpasar Barat An Agung Ngurah Madewijaya berharap SD 5 Padang Sambian menjadi duta Kecamatan Denpasar Barat. Melalui lomba UKS, sekolah, guru, dan siswa diharapkan mengerti pola hidup bersih serta kantin dan lingkungan sekitar asri sehingga terjadi peningkatan derajat kesehatan. Ke depan terhadap lomba-lomba atau evaluasi yang dilakukan di SD dalam hal usaha kesehatan sekolah, tentunya kami berharap hal ini dapat dilakukan secara berkelanjutan karena akan memberikan pemahaman terhadap insan sekolah maupun para guru, implementasinya baik itu pola hidup bersih, kesehatan anak-anak maupun kantin, kamar mandi, toilet dan sebagainya, termasuk lingkungan sekitar untuk mampu memberikan bias terhadap yang lain untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya insan sekolah. Kepala SD 5 Padang Sambian Made Sabtu Diarta mengatakan, menghadapi lomba ini, sekolah telah menyiapkan sejak dini dengan didukung pembinaan dari Dinas Kesehatan dan Kecamatan. Lomba menjadi pembelajaran bagi sekolah dan anak didik untuk mengetahui sedini mungkin mengerti pola hidup sehat. Tim pembina dari Kecamatan yang sangat antusias sekali membantu kami di dalam kegiatan evaluasi ini. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan, kami bisa implementasikan kepada anak-anak, kepada masyarakat khususnya di wilayah kami. Hasil penelitian ini nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk lolos dalam lomba UKS di tingkat Kota Denpasar. Winata, Bali TV.